ini disampaikan oleh PT Kereta Api Persero. Mohon perhatian para pengguna jalan raya. Perlu kami beritahukan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintas jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api. Palang pintu perlintasan bukan alat pengamanan utama dan bukan merupakan rambu lalu lintas, tetapi hanyalah alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api. Untuk itu, berhati-hatilah setiap akan melewati perlintasan kereta api. Di lokasi lain, masih banyak perlintasan yang tidak dijaga dan tidak berpintu. Oleh sebab itu, patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan rekan-rekan Anda dari bahaya kecelakaan. Sampai saat ini, telah banyak korban meninggal dunia sia-sia karena kelalaian dan ketidakdisiplinan ketika melewati pintu perlintasan kereta api. Terima kasih atas kedisiplinan Anda dalam berlalu. Oke, pemirsa, selamat datang di Alif Rasa Ngevlog. Kali ini ngevlognya bersama dengan program Train Hunter Indonesia, dan ini adalah kali terakhir saya mengunjungi perlintasan JPL 360 Purwokerto. Seperti dah saya, no. Udah enggak bisa lewat. Udah jalan sendiri, no. Ke pintunya. Ya, karena di sana sudah ada underpass, jadi yang di bawah ini ditutup. Tuh, bisa dilihat tuh palangnya, tuh palang. Nah, terus palangnya mau ditaruh mana coba? Oke lah, pokoknya ini sekali lagi saya ngerekam di sini. Datang terakhir kalinya tinggal tersisa veteran yang ada di 363A. Walaupun ini area terlarang, tapi ini saya untuk keterakhir kayaknya saya datang ke sini. Purwokerto, kau sudah digantikan dengan underpass, dan ini di jalan yang kelihatannya sudah jadi. Nah, sudah dipasang barir tuh. Ada kereta ya? Oke, mundur, balik lagi. Oh, gendak. Udah berapa kali bunyi nih? Dan makin padat perjalanan keretanya. Nah, ini kawannya yang masih hidup.
perhatian para pengguna jalan raya, perlu kami beritahukan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintas jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api. Palang pintu perlintasan bukan alat pengamanan utama dan bukan merupakan rambu lalu lintas, tetapi hanyalah alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api. Untuk itu, berhati-hatilah setiap akan melewati perlintasan kereta api. Di lokasi lain, masih banyak perlintasan yang tidak dijaga dan tidak berpintu. Oleh sebab itu, patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan rekan-rekan Anda dari bahaya kecelakaan. Sampai saat ini, telah banyak korban meninggal dunia sia-sia karena kelalaian dan ketidakdisiplinan ketika melewati pintu perlintasan kereta api. Terima kasih atas kedisiplinan Anda dalam berlalu lintas. Semoga selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh PT Kereta Api Persero. Mohon perhatian para pengguna jalan raya. Perlu kami beritahukan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintas jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api. Palang pintu perlintasan bukan alat pengamanan utama dan bukan merupakan rambu lalu lintas, tetapi hanyalah alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api. Untuk itu, berhati-hatilah setiap akan melewati perlintasan kereta api. Di lokasi lain, masih banyak perlintasan yang kereta api tak dijaga dan tidak berpintu. Oleh sebab itu, patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan rekan-rekan Anda dari bahaya kecelakaan. Sampai saat ini, telah banyak korban meninggal dunia sia-sia karena kelalaian dan ketidakdisiplinan ketika melewati. Ya, baru saja tadi kereta taksaka melintas di Pejel 360. Ya, nanjak dulu. Kita ke posisi berikutnya. Tuh, ini jalurnya mau ke Purbalingga. Cepelnya. Ini udah kepake, ini jalurnya tuh, barusan.